Halo semuanya, saya Marcella Margaret. Hari ini kita akan melakukan bar workout tapi untuk your abs. Kayak apa sih rasanya? Ikutin aja ya. Alright, kita langsung start untuk warm up-nya. Kita akan melakukan ballet marches 25 kali aja. Jadi tangannya naikin ke atas, bahunya relax, tarik perutnya, jari-jarinya relax. Jadi I don't want to see kayak chicken wing kayak gini. So relax tangannya, tarik perutnya ke dalam, kakinya naik satu-satu 25 kali. Aku kasih lihat dari samping. Yuk bareng-bareng. 25, 24, 23, 22, 21. Dari depan. 20, 19, 18, breathe. 17, 16, 15, 13, 12 kakinya point. 11, 10, 9, 8 lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang kita mau mermaid squat. Jadi tangan kirinya taruh di hipsnya. Lalu kakinya jadi satu, tangannya naik ke atas. Tarik nafas dulu. Terus buang. Nah sekarang, pada saat squat, lututnya stay, pinggangnya mundur ke belakang. Jadi kita mau turun. Pas naik ke atas, stretch ke kiri. Jadi dari depan, turun, naik ke atas, stretch ke kiri. 5 kiri, 5 kanan ya. Yuk, bareng-bareng. 5, and stretch. 4, exhale stretch. 3, tarik perutnya. 2, 1. Sebelah lagi. Tangan kanannya taruh di hip. In my case gak bisa, turunan dikit. Tangan kirinya di depan. Turun and stretch. 2 and stretch. 3 exhale. 4 5 Alright. Sekarang kita mau ngelakuin leg lifts, which means angkat kakinya satu-satu 10 kali. Kita mulai dari kaki kanan. Dua-dua tangannya taruh di hips, bahunya relax, kaki kanannya maju ke depan. Kita cuma mau angkat naik turun 10 kali, pelan-pelan ya. 10, 9, pakai otot perut bagian bawah. 8, 7, kakinya point. 5, if it's too much, boleh tekuk kakinya. 3, 2, 1. Sekarang 45 derajat ke kanan, tarik perut lagi. Nafas dulu, tarik nafas. Buang lagi. Angkat ke 45 derajat ke kanan, yuk. 10, 9, 8, 7, tarik perutnya. 6, 5, 4, 3, 2 lagi, 2, dan 1. Sekarang kakinya jadi 1, kita mau flex kakinya. Kalau tadi kan di point, sekarang kita flex. Jadi telapak kaki, tumitnya ditendang ke depan ya. Kita mau buka ke samping 10 kali. Jadi body weightnya sekarang taruh ke kaki sebelah kiri, buka tutup ya. Here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, tarik perutnya lagi. 4, 3, 2, dan 1. Alright. Pijit-pijit dulu kaki sebelah kiri, goyang-goyangin dikit. Sekarang kita mau leg lift lagi ke depan dulu 10 kali. Kaki kiri maju ke depan. Yuk, 10, 9, 8, 7, 6, 5, otot perut, 4, 3, 2, 1. 45 derajat ke kiri, tarik nafas dulu. Buang lagi. Yuk, sekarang 45 derajat ya, 10 kali. 10, 9, tarik perutnya lagi, 8, 7, 6, 5, don't forget to smile, 4, 3, 2, 1. Sekarang ke samping, ke kiri, kakinya di flex.
Body weight-nya taruh di kaki sebelah kanan. Tarik nafas dulu. Buang lagi. Ayo. Buka, tutup. 9. 8. Tarik lagi perutnya. 7. 6. 5. Kaki kanannya press ke bawah. 3. 2. Dan 1. Gerak-gerakin dulu kakinya kanan kiri. Kanan kiri. Berikutnya kita akan plank di bawah selama 30 detik, tapi kakinya sambil naik turun ya. Aku kasih lihat dulu. Sikunya taruh di bawah shoulder, di bawah bahu. Biasanya aku suka grab dulu bahu siku kanan kiri, baru tangannya interlace. Press ke bawah. Oke, grab tangannya jadi satu. Kita mulai ya. 3, 2, ayo. Dari sini kita mau masukin perutnya ke dalam. Shouldernya, bahunya aktif. Angkat satu kaki satu-satu. Buang nafas. Buang nafas. Gemeteran dikit gak apa-apa, yang penting nafas. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Good job. Child's pose dulu. Jempol kakinya jadi satu, lututnya dibuka. Kemudian jidatnya taruh di lantai. Lima hitungan. 2, 3, 4, 5, tarik nafas dulu. Pas buang nafas, tangannya jalarin lagi ke tengah. Kepalanya putar dari samping. Alright, semoga semuanya udah mulai keringetan. Karena sekarang kita mau bikin semuanya jadi lebih parah. Kita mau tiduran. Yang mau lap-lap keringet, lap-lap keringet dulu. Jangan takut keringetan, karena keringetan tuh sehat. Tiduran. Kita mau ke tabletop position, jadi kakinya diangkat. Lututnya di atas hip. Jadi jangan kayak gini, kita mau dorong. Pada saat kita dorong, naturally, ini lower back-nya akan rasanya kayak mau keangkat. Kita harus tekan ke bawah, ya. Kita mau mulai dengan 10 crunches, tangannya taruh di belakang kepala, kakinya point. Tarik nafas. Pas buang, kita mau angkat badan kita, upper body-nya ke langit-langit ya. Here we go. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Dagunya angkat. 4. 3. 2. Buang nafas, pas naik. Dan 1. Tahan and change. Lututnya diteluk dulu ke arah dada. Tahan dulu 5 detik. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita mau pump the arms, terus kita curl ke atas ya. Kita balik lagi ke tabletop position, lututnya taruh di atas hip, kakinya point. Ambil lututnya dari kanan kiri, naikin lagi kepalanya. Sikunya naik ke atas, tangannya lurus ke depan. Pump, pump, naik ya. 10 kali, go. 10, 9, 8, dagunya angkat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, tarik perutnya lagi, 1 lagi, 1, hug the knees into your chest, stretch lagi. Nah, berikutnya kita akan melakukan single leg stretch buat
buat abs bagian bawah ya. Jadi sekarang kita mau come back into tabletop, grab lagi dari samping kanan kiri lututnya, naikin kepalanya, tahan. Kalau udah, satu kaki extend ke depan, grab satu knee yang sebelah kanan, tahan ya. 10 kali, 10, 9, 8, 7, tarik nafas, 5, 3, 2, 1. Ah, peluk lagi lututnya. Kalau berasa abs, bagus banget. Alright, berikutnya kita mau naikin kakinya dua-duanya ke atas, single leg drop. 10 kanan dan 10 kiri. Tangannya taruh di samping badan aja. Dagunya angkat, selalu bikin space di antara dagu sama dada ya. Shoulders-nya relax. Jangan lupa lower back-nya ditekan ke lantai ya. Kakinya point ke atas, tarik nafas dulu. Buang kaki kanan turun. 2. 3, control. 4. 5. 6. Kita buang nafas pada saat turun supaya bisa kontrol. 8. 9. Lupa 9 lagi. 10. Satu lagi sekarang kaki sebelah. 10. 9. Tarik lagi perutnya. 8. Buang nafas pas turun. 7. 6. 5. Kakinya point. 4. 3. Buang nafas pada saat turun. 2. Dan 1. Sekarang kita mau alternating, jadi kanan-kiri sampai 10 kali. Yuk, siap-siap lagi, perutnya tarik lagi ke dalam. Here we go. 1, 1, 2, 2, 3, tarik perut, 3, 4, 4, nafasnya 5, 5, 5 lagi, 6, 6, control, 7, 7, 8, 8, 2 lagi, 9, 9, 1 lagi, 10, dan 10. Hug the knees into your chest, stretch dulu. Nah, berikutnya kita akan melakukan bicycles. Nah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu, paling suka banget. Tangannya taruh di belakang kepala, sikunya buka yang lebar, angkat lagi kepalanya, tabletop lagi, lututnya taruh di atas, hips ya. Kita mau twist 10 kali, yuk, here we go. 10, 9, tarik perut, 8, 7, 6, tarik perut, 5, 4, buang nafas, 3, 2, 1. Knees into the chest, stretch dulu. Sekarang kita mau dua kali tap, switch. Dua kali tap, switch lagi ya. Yuk ikutin aja, tangannya taruh di belakang kepala, tabletop lagi. Kakinya point, angkat lagi kepalanya. Tarik nafas dulu. Sekarang tap, tap, back. Dua. Tiga. Empat. 5, kaki yang satu lurus, 6, 7, rasain deh tulang abs-nya, 2 lagi, 9, 10, lututnya peluk lagi, kalau sakit gak apa-apa, no pain, no gain, right? Roll right and left, right and left. Alright, sekarang kalau yang mau minum, boleh minum dulu. Yang mau lap-lap, boleh lap-lap dulu karena kita mau ulangin lagi mat series-nya dari yang pertama. So, minum dulu. Lelah ya, lumayan. Gak apa-apa, biar perutnya flat. Yuk, kita mulai lagi, tiduran lagi. Back into tabletop, lututnya taruh di atas. Hips, kakinya point, tangannya taruh di atas kepala. Kita mau naik turun lagi 10 kali crunches ya.
Remember, naiknya ke atas ya, ke langit-langit. Yuk, tarik nafas dulu. Ayo, 10, 9, 8, dagunya angkat, 7, 6, 5 rasain, 4, 3, 2, dan 1. Lututnya hug lagi ke dalam, stretch lagi. Nafas dulu. Sekarang kita mau 100 plus curls ya. Kita mau taruh lagi tabletop position. Grab lagi lututnya dari samping kanan kiri, angkat lagi kepalanya, tarik perutnya, tangannya maju ke depan, bahunya relax. Pump, pump, curl. Pump, pump, 2. Down, down, 3. Lagi. 4. Tap, tap, 5. Lagi. Down, down, 6. Down, down, buang nafas pas naik. Tap, tap, 7. Pump, pump, 8. Pump, pump, 9. Satu lagi, pump, pump, 10. Nice job. Knees into your chest, stretch lagi. Nafas dulu. Alright. Sekarang kita mau single leg stretch buat yang perut bagian bawah lagi ya. Jadi balik lagi ke tabletop position. Grab lagi lututnya dari samping kanan kiri. Angkat lagi kepalanya. Grab satu aja lututnya. Satu lagi stretch. Yuk. 10. 9. Dagunya angkat. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Lututnya di stretch lagi. Alright, langsung aja ya. Sekarang kakinya naik ke atas, relax kepalanya, tangannya juga relax, tarik nafas. Pas buang, turunin kaki kanan. Tarik, buang. Supaya lebih terkontrol. 3, 4, 5, 6, 7, poin kakinya, 8, 9, satu lagi, 10, sebelah lagi kaki kiri, 10, 9, perutnya masukin, 8, 7, buang nafas pas turun, 6, 5, 4, hampir dikit lagi, 3, jangan lupa senyum dulu, 2, dan 1. Sekarang kakinya ganti-ganti alternating kanan-kiri ya, yuk. Kanan dulu, 10, 10, 9, 9, 8, control, 8, 7, tarik perutnya lagi, 7, bahunya relax, 6, 6, 5, 5, 4 lagi, 4, tarik perutnya lagi, 3, 3, 2, 2, 1 lagi terakhir, 1, 1, peluk lagi lututnya ke dalam dada. Yuk langsung aja kita mau bicycles, biar abisnya cepet jadi, tangannya taruh di belakang kepala, lututnya taruh di atas hip. Tarik perutnya, tarik nafas dulu, buang. Sekarang naikin kepalanya ke atas. Yuk, bicycle 10 kali. 10, 9, 8, 7, 6, dagu angkat, 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang langsung, 10, 9, 8, 7, control, 6, 5, dikit lagi, 4, 3, tarik perutnya, 2, 1 lagi, and change, lututnya dipeluk lagi, and relax, mau stretching dikit, kita mau hadap ke kiri,
tangannya jadi satu. Tarik nafas, tangan kanannya buka. Buang nafas, taruh dua-dua shoulders-nya di lantai. Jadi stretch, enak banget. Perutnya jangan lupa dimasukin ke dalam ya. Buat protect lower back kalian. Kalau udah, inhale, tangan kanannya angkat. Tutup lagi sekarang ke arah sebelah. Sekarang tangan kirinya yang dibuka, tarik nafas dulu. Pas buang nafas, dua-dua bahunya di lantai. Tarik perutnya, tarik nafas. Pas buang, hips-nya dorong ke kanan. Harusnya enak banget. Balik lagi, tangan kiri naik ke atas. Tutup lagi, baru come back to the center. Nah itu dia teman-teman, flat belly bar workout yang udah kita lakuin barusan. Berasa kan lumayan. Paling besok pagi berasa dikit, gak apa-apa. But the more you do it, the stronger you get. But if you like the video, please click like and subscribe. And I'll see you at the next video. Bye-bye.